Nih langsung saja kita godain dulu. Wow, sudah lapar sepertinya pribadi. Wow, sudah gigit-gigit kaca. Ya sudah lapar sepertinya, langsung kita kasih saja. Oke, langsung saja dihap dengan mantap-mantap ya guys ya. Wow, langsung dihap kayak makan sosis so nice guys. Halo sedulur, nah hari ini jadwalnya kita ngapain? Kita kasih makan cana-canaku yang ada di sini yang sudah kelaparan. Ini dan kelaparannya yang bawah lagi proses ya, ini lagi proses pembentukan mental. Nah hari ini kita mau ngasih makan seluruhnya sampai ke ujung-ujung sana. Nah ini pakannya pakai ini ya. Ada doping bunga bos dari bos-bos Q, ada maggot black bos, ada ini merknya Happy udang kering super red. Nah, yuk langsung aja kita mau kasih makan ke yang mana dulu ya? Paling daerah sini dulu ya. Nah, daerah sini paling kita mulai dari sini dulu. Sini itu makannya pakai udang super red. Biar apa namanya? Biar warnanya makin merah karena ini adalah ikan red spot, katanya red spot. Sampai sekarang pun aku masih bingung ya, ini red spot atau apa namanya, RSWS. Kalau ini sih jelas RSWS ya, dan dia udah mulai merah ya. Sorry ya guys, kalau ini tanknya kotor, belum aku sempat bersihkan. Nah ini red spot, ini RSWS. Nah ini kita kasih ini namanya udang super red. Yuk kita ambil dulu udangnya karena aku tidak ada kameramen, agak susah juga nyendoknya karena ini nggak bisa masuk. Ambil ya udangnya, kita kasih aja ke sini. Nah ini sebelahnya juga. Nah wah, kalau sebelahnya nih berani karena apa, dia ini takut karena waktu itu pernah aku mau ngasih makan gini kan, aku buka ininya dia lompat tiba-tiba, jadinya stres deh, salah sendiri gitu kan. Nah kok ini anti stres nih kan, udah lompat berapa kali tetap mentalnya juara lah gitu. Makan dengan sangat lahap. Nah, aduh kameranya kok difokusin malah ini ya, lampunya jelek. Nah ini lebih hitam ya dibanding merah. Kalau awal dulu datang tuh merahnya mantep loh ini. Mungkin karena apa ya, makanannya sih karena aku sering kasih udang ini apa, aku kasih maggot black kayaknya, jadi begini, jadi agak-agak hitam. Nah lanjut kita ke sini, ke ini dulu, maggot black. Maggot black buat si ini nih, si Asiatica WS. Nah kalau ini bisa nih pakai tangan satu aja. Aduh wow, ini tuh agak galak kalau yang ini, mentalnya tidak kaleng-kaleng ini. Nah ini kita kasih langsung ke sekarang, langsung lompat saja dia. Wow, kita kasih dikit lagi karena apa, dia satu kali hari satu hari makan gitu semuanya, jadi kita harus ngasihnya agak banyakan. Namanya disiplin pakan biar nggak kebiasaan makan dan nanti ikannya jadi gemuk. Nah lanjut ke Stewarti Arunakal. Nah Stewarti Arunakal ini kita kasih ini apa, udang super red, biar rim merahnya itu kelihatan dulu karena ini agak kurang ya rim merahnya. Nah ini tuh belum keluar rim merahnya, kemarin sih sempet birunya pun kemarin sempet ya keluar, cuman nggak tahu turun lagi nih, mut-mutan kayaknya ikan ini. Yuk langsung kita kasih saja. Oh iya, kalau ngasih udang-udang kering gini jangan terlalu banyak ya, karena kalau nggak dihabisin tuh jadi bakteri nantinya. Nah ini dia sudah makan dengan lahap. Kalau ini doyan ya dia. Nah ini sudah makan semua sebelah sini. Nanti toman terakhir ya, toman kita kasih ikan ini toman. Nah sudah selesai semua, kita ambil dulu buat yang toman. Nah ini toman, kita ambil dulu satu. Nah dia ini selain ikan ini dia nggak mau makan kok toman. Ini langsung saja kita godain dulu. Wow, sudah lapar sepertinya pribadi. Wow, sudah gigit-gigit kaca. Ya sudah lapar sepertinya, langsung kita kasih saja. Oke, langsung saja dihap dengan mantap-mantap ya guys ya. Wow, langsung dihap
kayak makan sosis so nice guys. Langsung habis saja oleh Toman. Langsung kita ke daerah sini. Ke ini Stewarti Karbialong. Karbialong ini perlu diganjel atasnya karena ya dia ini sering lompat. Kalau pakai jaring dong dia nih enggak mempan. Harus kasih kayak gini. Nah ini dia, kita kasih dulu udangnya. Ini Stewarti WC ya, agak susah nih ngerawatnya. Untuk mentalnya, wah parah ini, nggak naik-naik nih. Udah setahun aku punya, nggak naik-naik mentalnya nih. Susah emang, kalau diginin, langap-longo doang. Yuk langsung saja ke sebelahnya. Mungkin ini kita ke atas dulu ya, karena ini sekalian udah dibuka ya. Kita kasih ke Limbata dulu. Nah ini Limbata di atas ya, ini sorry nggak ada lampunya. Adakah yang mau ini sponsor lampu? Boleh. Kita kasih dulu biar rimnya makin tebal. Soalnya ini bekas jatuh, rimnya hancur tuh. Nggak ada sama sekali rimnya tuh. Kemarin waktu kecilnya, bagus, ganteng. Nah ini sudah kita kasih, langsung saja ke mana lagi ya? Ini, kalau ini nanti pakai cacing, ini dulu ya. Ini kita kasih yang namanya maggot dulu, doping dulu, doping boss. Nah untuk permaruan ini ya, doping boss sama black boss apa namanya, maggot black. Nah ini dia, kalau yang ini YS mau ya kalau pakai doping boss, kalau yang ini red pangkalan pun suka nggak mau, jadi kita kasih yang mau aja. Yuk. Nah langsung lompat saja guys ya. Ada yang jatuh. Nah oke, sudah kita kasih. Coba ini ya ke sebelah ya, biasanya dimuntahin. Nah, dikit aja dikit. Nah, ini biasa dimuntahin sama dia. Nah, udah dimakan. Apakah doyan, apakah tidak dimuntahin? Bentar. Loh, enggak, tumben. Nah, satu lagi, coba. Loh, enggak lihat kali dia. Oh, udah tuh dimakan berarti, guys. Dia udah doyan kali, guys, ya. Kita kasih lagi berarti dikit lagi. Nah ini satu lagi. Nah ayo itu makan itu depannya lo itu. Hei makan itu depannya. Waduh tuh suka begitu dia, nggak mau dia, lu belum mau. Tadi berarti nggak sadar aja dia tuh. Udah ini kita langsung kasih yang maggot black. Maggot black ini kesukaan ikan-ikan kita semua. Kok doping ini nggak terlalu suka. Kita kasih langsung saja. Wos. Mantap sekali. Kita kasih lagi. Wis. Oh, dengan lahapnya, dengan mantapnya. Oh, ini enggak sabar nih ya ini. Santai. Oh, ini pasti langsung lahap nih dia. Ayo sini. Nah, bedakan sama tadi doping boss. Jadi tergantung ikan kalian doyan apa enggak. Jangan dipaksa aja gitu. Nah, sudah langsung kita ke bawah ke cana maru kita yang lumayan besar yang lagi di treatment mental. Nah, dia ini di akuarium ini menjadi galak, kecil soalnya. Kalau di akuarium yang gede itu malah melempem ya mentalnya. Jadi ya kayak gitu, mending kalau mau ikan kalian mantap-mantap ya mentalnya, ke akuarium kecil dulu. Wah tuh lihat ya, udah gigit-gigit kaca. Kita langsung kasih maggot black dulu. Ini jenisnya red barito ya. Ini red barito kita kasih. Nah langsung habis semua lah kalau sama red barito. Sudah, mana dia kok nggak kelihatan ya, mana dia guys? Oh di bawah dia. Nah ini dia, ini dulunya merah banget, cuman karena ada sesuatu dan lain hal dia ini jadi black mamba ya, jadi mentalnya turun, nggak bisa naik, dan abis nabrak kaca kenceng jadinya agak benjol, jadi ini mentalnya jadi jelek. Nah yaudah langsung kita ke daerah mana lagi. Oh ini ada satu lagi. Nah ini
ini Asiatica, Asiatica WS gratisan. Ini apa namanya? Ini rimnya tebel. Rimnya apa? Dorsalnya apa namanya ya? Panjang. Kalau panjang itu biasa sebutannya apa, lupa. High fin, high fin. Nah, ini aku nggak ada lampu soalnya. Nah, udah kita langsung ke yang situ. Cana maru yang sedang kita obatin dari gigit ekor. Ini gigit ekor terus. Mentalnya sih mantap ini. Cuman ya habis ekornya. Mana ekor yang kelihatan enggak? Nah itu. Sini, hey. Jangan depan kamera terus, Kak, kelihatan. Nah, itu ya ekornya habis. Ini kita biasa kasih cacing dulu sih, cacing merah. Nah, ya udah, yuk. Oke, ini kita sudah ambil cacingnya ya. Nih, cacing nih. Perlu nih kalau ini apa namanya, cana-cana kalian yang gigit ekor, ini dia obatnya, kasih dulu cacing biar tumbuh ekornya. Mana dia? Ini dia. Waduh, ganas sekali ya. Saking ganasnya ekor pun dia makan, guys. Waduh. Tuh, ada nggak sabar ya, udah kita kasih saja. Oke, itu dia. Itu. Wus, mantap sekali. Ada satu lagi. Biasa dia kan dikasih dua. Nah ini, oh, masih lapar sekali dia sepertinya. Ini mau aku jual nih 300, laku nggak ya? Wes, sabar ini. Nah, wes, mantap sekali. Nah, ya udah, ini udah dikasih makan. Lanjut kita ke ikan terakhir kita. Ikan terakhir kita itu ada cana dari Jepang. Ini dia cana dari Jepang. Ada yang tahu ini cana apa? Cana Argus. Argus ini dari Jepang ya, guys ya. Jadi kalau di kita itu ada striata, di sono itu ada Argus. Jadi terlalu keren striata di Jepang ya. Nah, ini dia. Wes. Dia ini sudah lapar. Kita langsung kasih saja. Oke, langsung hap. Woi, itu ketinggalan yang kecil. Yang kecil ketinggalan, guys. Wah. Udah, ini kita udah kasih makan semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang cana-cana yang mulai redup lagi, guys. Semoga cana kita semakin naik lagi ya. Mudah-mudahan.